Halo, kembali lagi bersama Al Sport. Hari ini Al Sport akan berikan informasi dari sepak bola live. Cilogan FC berhadapan dengan Fenerbahce. Tim besar asal Turki Fenerbahce telah mengumumkan jadwal pertandingan mereka melawan Rayon Cilogon FC. Dalam rilisan di laman resmi, klub Fenerbahce akan bertanding melawan Rayon Cilogon FC pada 24 Agustus 2021. Untuk waktunya, Fenerbahce akan bertanding melawan Rayon Cilogon FC pada pukul 17.00 waktu setempat atau pukul 13.00 WIB. Pertandingan melawan Rayon Cilogon FC diketahui sebagai bagian dari pemusatan latihan. Tim sebelumnya bergulir kompetisi Liga Turki. Tim U19 akan menghadapi Rayon Cilogon FC, satu dari sekian tim yang berlaga di Liga 2 Indonesia. Pertandingan akan berlangsung Selasa 24 Agustus 2021 pada pukul 17.00. Di Topuk Yals Lasi sebagai bagian dari pemusatan latihan. Tulis Fenerbahce di halaman resmi klub. Sebelumnya dikatakan oleh sang chairman Rayon Cilogon FC Raffi Ahmad, timnya akan menghadapi tim utama Fenerbahce. Namun, karena Liga Turki sudah berjalan, Fenerbahce menurunkan tim U19-nya. Rayon Cilogon FC sendiri seharusnya sudah pergi sejak awal Agustus lalu. Hanya mereka menemui kendala karena harus membuat paspor untuk para pemain. Kami seharusnya mendapatkan undangan di awal Agustus, tapi kendala paspor pemain kami, banyak pemain muda yang belum punya itu. Kami urus dulu. Jadi kesana untuk melawan tim manapun itu merupakan pengalaman yang luar biasa buat kami, jelasnya saat konferensi pers yang juga dihadiri oleh bolasport.com. Kepergian Rayon Cilogon FC ke Turki sebetulnya merupakan undangan dari Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Turki atau TGA.